Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Makanya hubungannya Kolbun Salim itu dengan cinta itu sangat erat. Karena Kolbun Salim itu adalah diisi oleh cinta. Kita menghadap pada Allah itu dengan cinta. Kalau menghadap dengan uang, Allah Gusti Allah duitnya wis akeh. Ge kurang ta. Kowe malah ora ono apa-apane to, kere to kowe. Tapi kalau menghadap Allah dengan cinta, insya Allah kita diterima cinta kita. Insya Allah Allah itu menyambut kita dengan ridho dan diridhoi. Makanya ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dulu saya zaman masih hobi kira tilawah itu, ada ayat itu yang dibawakan sama Mustafa Ismail, seneng saya sampai nangis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diulang-ulang itu pagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Nah, tak terus no malah kok pengen kirok terus malah aku. Jadi kalau kita belajar itu, kita memahami itu, insya Allah nanti nyampe. Ya, jadi kuncinya tadi apa? Biar semuanya masuk ke dalam diri kita, semesta ini masuk ke dalam diri kita, ilmu Allah ini masuk ke dalam semesta diri kita, hati kita harus dibersihkan. Iya kan? Wong harta aja ada pembersihannya kok, zaku amwalakum bisodakoh, misalnya kayak gitu, bisodakotil fitri. Hati ini pembersihannya bagaimana, macam-macam. Kalau Imam Ghazali ngomong dalam Ihya misalnya, salah satu tazkiyatun nufus, bagaimana membersihkan hati, salah satunya adalah puasa. Anak santri ini puasa dalail loh mas, ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun. Mungkin sampean percaya atau tidak, saya puasa dalail itu 15 tahun. Ojo kaget, melongo. Itu aja nggak menjamin saya ini jadi pribadi yang baik loh. Saya masih belajar. Tapi kan setidaknya kan beda gitu loh. Bagaimana ketika kita dicaci maki orang kita harus diam. Kan Kanjeng Nabi kan gitu. Kanjeng Nabi pernah dicaci maki, balas caci maki meneh. Nggak pernah kan? Dilempar tai, kotoran sampai giginya geramnya itu loh. Darah-darah itu Kanjeng Nabi nggak membalas loh. Malaikat Jibril sing gedek nasi. Iki janjane iki Nabi Muhammad iki capo apa ya ngono berarti. Ora gelem muring-muring. Aku sing muring-muring malah wong sing meneng wae. Lha sing diantemi Kanjeng Nabi Muhammad sing mangkel iki Jibril piye to? Berarti ilmune kalah dhuwur to. Jibril iki. Kalah dhuwur apa ora? Padahal kan secara sanat ilmu kan Jibril kan gurune. Secara sanat ilmu itu loh, gurune malaikat Jibril itu kan gurunya siapa? Kanjeng Nabi toh. Kalau secara hakikat beda lagi. Karena Jibril itu juga sebab penciptanya karena Nabi Muhammad. Ini kalau bicara hakikat. Tapi secara syariatnya kan begitu. Mau nyampe no wahyu ini malaikat Jibril. Nabi Muhammad yang pernah wedi ini siapa ini? Sampai wedi mulai sampai Kartisen. Diselimuti oleh Khadijah. Bolak-balik lagi dengan dengan cinta. Kekuatan itu lahir dari cinta mas. Kowe nak gak seneng ora cinta gak mungkin lo sampai sini pes kaki. Saya mau gulai apa? Iya kan? Karena cinta itulah yang melahirkan segala sesuatu yang indah, kebaikan, kemanfaatan, keberkahan itu semuanya dari cinta. Nah itu yang harus kita kemas nanti sedemikian rupa, kita olah, kita pelajari di sini
dasar cinta itulah nanti yang mudah-mudahan kepada Allah kita diterima. Allah menyambut kita dengan cinta, keridhaan, dan Allah merindui kita. Sehingga kita nanti di mahsyar, kita ketemu Kanjeng Nabi, kita semua berpelukan dengan Kanjeng Nabi. Kita disambut oleh beliau, kita bersama-sama masuk surga. Nah aku sih ora butuh swarga, aku neraka ora masalah, asal dirindui oleh Allah, dirindui Kanjeng Nabi. Saya kira surga itu kan tidak penting bagi saya. Kenapa begitu ya? Kalau Allah merindui itu meh didokono ndi kira-kira enak apa ora, Mas? Heh. Ya wis ta, ora usah mbok golek itu swarga iki. Awakmu nak golek swarga berarti goblok awakmu iki. Kowe entuk rindune Gusti Allah iki berarti mesti mlebu su. Neng misalnya ora dilebono swarga apa meneh, Mas? Nah, saya iki tak coba sih lah, ojo mlebu swarga sih. Takon neraka. Nek kowe dirindui enak lho ning sawan ning neraka iki. Asal rindu kan gitu. Iya enggak? Logikanya masuk enggak? Misalnya gini, sampean punya pacar. Ya, pacarmu itu kamu uji. Dia itu betul-betul cinta sama kamu atau tidak. Misalnya begitu ya. Jatah biasanya dia kamu traktir enggak kamu traktir. Ramadan biasanya kamu kasih duit enggak kamu kasih duit. Kira-kira ceweknya tuh kebingungan enggak? Ini janjane iki ndek seneng aku ora kan gitu. Ini logika yang paling sederhana. Tapi ketika kamu meyakinkan bahwa saya itu mencintaimu, terus wong wedok itu juga meyakini bahwa pasangannya itu mencintainya, kira-kira wong wedok itu bisa menikmati enggak? Bisa menerima enggak? Meskipun enggak ditraktir, enggak dikei toples, jajanan bodoh rantuk, sarung ora dikei. Lho wong wedok butuh sarung, Mas. Wong nak turu kadang kudu disarungi. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi apapun asal kita diridhoi oleh Allah, hakikatnya kita akan merdeka, kita akan selamat. Dan satu wasilah semoga kita selamat adalah kita mendalami ilmu kaligrafi ini sebagai Allah menjamin, ya kan, menjamin bahwa kaligrafi ini adalah bagian dari ilmu Al-Quran dan dijamin oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita diridhoi, gitu loh. Oke, kira-kira begitu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.